kabar? Nah, saat ini saya sedang berada di Jembatan Ponggol. Nah, jembatan inilah yang menghubungkan Tele dengan Pulau Samosir. Jadi kalau kalian mau ke daerah ini tanpa harus menyeberang kapal feri, maka kalian harus melalui jalur dari Lastagi, Sidikalang, Tele. Nah, inilah Jembatan Ponggol yang di belakang saya ini. Nama jembatan ini adalah Jembatan Tanah Ponggol. Jembatan itu panjangnya kurang lebih cuman 50 meter. Gambar yang saya perlihatkan ini adalah gambar di mana nantinya akan dibangun jalan ring road yang memutari Pulau Samosir. Dari Jembatan Tanah Ponggol ini, saya akan melanjutkan perjalanan menuju ke Tele. Nah, seperti inilah jalan menuju ke Tele. Jalanan terlihat berkelok-kelok, tapi kondisi jalannya sangat mulus. Dan sudah ada terlihat perlebaran jalan di sisi sebelah kiri dan sebelah kanan. Akhirnya saya sampai juga ke Tele. Sekedar informasi buat kalian, apabila suatu saat nanti kalian berwisata ke Tele ini, kalian tidak perlu khawatir, karena di Tele ini juga terdapat rumah makan yang menyediakan makanan yang halal. Ini nasi ikan goreng nila. Jadi banyak pilihan makanan di sini, jadi tidak perlu khawatir. Gorengnya ada kerupuknya nih, terus ada telur dadarnya, ada tomat, potongan tomat. Nah, ini buat toppingnya nih, toppingnya ada timun. Kita coba dulu nasinya, masih panas nih, masih berasa nih. Lumayan lah. Lumayan nasinya. Nasinya ini ada sawinya, ada sambalnya, wortelnya. Cuman kalau menurut saya ini kayaknya kecapnya agak kebanyakan. Tapi mumpung lapar, ya nggak apa-apa lah. Habis. Berarti emang karena lapar ya. Jadi biasanya di tempat daerah dingin seperti ini emang lapar itu biasa. Jadi tapi recommended lah, tinggal harganya nanti kita tanya berapa. Bang, jangan Bang. Ini memang komunitas sampai dilema tuh kayaknya. Ini buat hangnya ya? Ya, itu datang. Itu saya emang. Itu sini. Jadi ibu-ibu cantik ini mereka dari Medan. Nah, mereka jalan-jalan ke Samosir dalam rangka apa nih, Bu? Dalam rangka holiday. Tapi ini nginap-nginap di Samosir? Iya, benar. Samosir. Oh. Samosirnya lewat apa? Lewat mana? Lewat jalan darat apa lewat ini? Oh, berarti lewat Sidikalang ya? Iya. Oh. Bang,
apa namanya sebenarnya peminat film Mandarin. Nah ini di sini banyak bintang filmnya nih. Nah dia ya kan, coba lihat, ada yang kayak Li Qingxia, ada yang kayak Anita Mui. Nah cuman David Changnya nggak ada nih. Ada si babak. Dari atas menara tele ini, kita bisa melihat panorama Danau Toba dan sekitarnya dari kejauhan dan sebagian daratan Pulau Samosir, di mana di sebelah kiri terdapat Gunung Pusuk Buhit yang legendaris. Jadi, kalau kalian mau lihat view-nya bagaimana Pulau Samosir, kalian boleh naik puncak tele ini untuk menyaksikan bagaimana indahnya Pulau Samosir dari ketinggian jangan kemana-mana, tetap saksikan channel Bangun Cok Ganteng, channel yang menyajikan informasi dan edukasi. Jangan lupa subscribe, share, dan like videonya. Dan dari sisi sebelah kanan, melihat barisan pegunungan yang menjulang dan deretan rumah penduduk di kaki gunung, dan dari ketinggian ini pula tampak Danau Toba yang biru. Nah, usai sudah wisata saya di Tele, selanjutnya saya meneruskan perjalanan menuju ke Sipinsur. Wisata Geosite Sipinsur berada di pesisir selatan Danau Toba, di Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumatera Utara. Dari puncak ini pula, kita bisa melihat keindahan danau terbesar di Asia Tenggara. Nah, saat ini saya sedang berada di sebuah daerah namanya Geosite Sipinsur. Nah, Geosite Sipinsur ini adalah letaknya di Silangit. Nah, katanya dari daerah ini kita bisa memandang ke semua Danau Toba, karena daerah ini daerah yang tertinggi di tempat ini, dan tetap saksikan di Danau Toba. Dari Geosite Sipinsur ini, kita akan langsung berhadapan dengan pulau kedua di tengah Danau Toba yang lebih kecil. Namanya Pulau Sibandang. Pulau ini bisa dicapai dalam waktu lebih kurang 15 menit dari pelabuhan Muara. Sekitar 30 menit perjalanan menurunin bukit dan jalan berkelok dari Geosite Sipinsur. Geosite Sipinsur ini juga sangat mudah dicapai, hanya berkisar 18 km dari Bandara Udara Internasional Sisingamangaraja, Silangit di Siborong-Borong, Tapanuli Utara. Kemudian kami melanjutkan perjalanan ke Prosea. Inilah dia jembatan Sungai Asahan, di mana sungai ini yang mengairin Danau Toba. Bisa kita perhatikan di sebelah kiri dan kanan, ini adalah Pasar Prosea. Bangunannya masih terlihat seperti bangunan Batak, tapi tembok bangunannya sudah terbuat dari batu. Seterusnya, saya melanjutkan perjalanan menuju ke Kota Parapat, di mana Kota Parapat adalah menjadi akhir dari perjalanan saya mengelilingi Pulau Samosir, Danau Toba. Jangan kemana-mana, tetap saksikan channel Bang Ucok Ganteng, channel yang menyajikan informasi dan edukasi. Jangan lupa subscribe, share, dan like videonya.
Juga inilah perjalanan saya selama 3 hari mengitari Danau Toba. Mudah-mudahan informasi ini bisa berguna dan bermanfaat buat kalian semua dan bisa menjaga kalian semua. Tetap saksikan channel Bang Ucap Ganteng, channel yang menyajikan informasi dan edukasi. Sampai jumpa di liputan-liputan berikutnya. Jangan lupa subscribe, share, dan like videonya.